kita mengadakan hari inovasi dan membolehkan penjawat awam khususnya menggunakan semangat asmara khususnya nak pada baik ni digunakan semangat. Setiap manusia di muka dunia tanpa mengira bangsa dan bahasa ada fitrah, ada naluri untuk nak menolak baik. Dan ada juga naluri nak buat benda jahat. Sama-sama mari daripada nafsu. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah letak dalam tubuh kita nafsu. Nafsu ini bermuka dua. Ada fujur, ada taqwa. Orang baik pun menggunakan nafsu. Dan orang jahat juga menggunakan nafsu. Perompok, penyamun, rasuah, ia pun dengan nafsu. Pejuang, pembela kemaksiatan, itu semua ni pun nafsu juga. Kita minta daripada pejuang Kelantan khasnya menggunakan nafsu ini supaya kerja dia di pejabat, rumah tangga dia di rumah tangga menggunakan nafsu lain. Mudah-mudahan dia dapat syurga akhirat. Syurga untuk orang baik, neraka untuk orang jahat. Baik tak baik ni bukan kira kita. Kira Tuhan punya manusia ni, Allah SWT. Orang yang boleh mengajar benda baik, benda buruk hanya para anbiya alaihi wasallam. Para nabi, rasul ni, rasul nabi zaman lagi Allah kirim untuk menentukan hak ni baik. Hak ni jahat. Jadi boleh demikian. Kita kajian Kelantan mengadakan hari ini supaya penjawat awam pandai-pandai menggunakan apa kita panggil nafsu baik, nafsu tubuh dia ni untuk benda baik. Kerja jangan lepas tangan kita panggil. Sebabnya urapkan kita tak usah nanti orang suruh orang apa kita buat benda baik. InsyaAllah kita dapat pahala. Ya, pahala ni merupakan duit untuk kita ke syurga insyaAllah. Satu lagi ni teguran apa ni ketua audit negara mengenai dengan apa supaya agensi kerajaan. Ya, ya. Ha, kalau boleh tegur sebut sikit. Hak dia tegur pun ada, hak dia puji pun ada. Jadi hak dia tegur tu insya-Allah kita apakah baik perhatian. Mengenai ada apa satu garis menilai untuk sama ada berkesan tidak slogan apa namanya prinsip perjuangan Kajian Negeri Kelantan ini membangun bersama Islam dan Kelantan jadi peneraju perubahan. Jadi kita nak tahu ya, pasal mengikut saranan Dato' SIS tadi, dia minta ada satu indikator mengenai dengan perkara itu. Macam mana pandangan itu? Itu slogan. Daripada slogan inilah kita bincang, kita mesyuarat, kita ukur bagaimana nak mempertabatkan slogan kita. Duh dunia ni, termasuklah Malaysia, tiap-tiap tahun berubah slogan tiap tahu. Jadi kita mengadakan slogan yang paling penting sekali ialah membangun sama Islam. Nak tahu bagaimana sama Islam, kena baca Quran, kena baca hadis, kena baca sejarah-sejarah pejuang-pejuang Islam yang kita panggil sahabat Nabi, kita panggil tabi'in, kita panggil wali Allah. Ini apa namanya nabi wasiddiqin wa syuhada wassalihin, empat peringkat nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Ini empat peringkat manusia ni perlu dikaji sungguh-sungguh. Dan benda ni jarang kita belajar zaman dulu. Sekarang ni makin bertambah. Zaman dulu di Kelantan ni tak banyak baca sejarah. Saya selalu bersungut pondok zaman dulu tak banyak baca sejarah. Dia banyak-banyak menggunakan nahwu, sarah, fiqh, tasawuf dan sebagainya. Tapi sejarah macam mana Allah alam, tak banyak sebenarnya, tak banyak kita ajar. Boleh jadi kerana mata pelajaran yang dipelajari oleh guru zaman hari itu tidak ajar benda ni. Kenapa Allah alam. Tapi sekarang ni alhamdulillah timur sekolah Arab, timur pada macam-macam isu, banyak orang yang menggunakan sejarah. Alhamdulillah insyaAllah. Itu semalam pemuda UMNO dengan satu NGO dia buat laporan SPRM tentang lembah sirih Beritok. Tak ada apa. Buatlah. Dia bertukar di antara orang gemuk dengan orang sembap. Pembantu Arab sebut. Istasman terjahat. Ya, kamu bertukar antara orang gemuk dengan orang apa? Orang sembap. Waktu kita nak buat lembah raya gitu. Ada Tok Sami beri pada kita bantuan duit hampir RM70,000. Tapi ada juga orang Melayu bawa mari siku buruk apa nak cek. Macam tak apa lah.
dia orang ni telah banyak buat laporan-laporan polis. Dulu laporan cakap apa pun masalah air. Tapi tak apa. Isu tu pun kita nak ambil. Ya, sepatutnya laporan mengenai ini pun lemah sirih kah? Lemah sirih. Kita ada lemah sirih. Kita ada Felda FGB apa? Ha, tu kenapa tak lapor itu? Dan kita ada jambatan Sultan Jaya Kedua. Zaman Datuk Asriya itu buat jambatan, duit tak ada. Kerajaan miskin. Tapi boleh buat jambatan, ini sepenuh malam, tak ada apa. Apa nama ni? Tengah hari orang kaya ni, dah lewat 4 tahun. Kenapa tak buat lapor ni? Semalam pun Datuk Ibrahim Ali ada mencadangkan supaya Suruhanjaya Diraja diwujudkan untuk menyiasat projek lembah sirih itu. Tak ada apa, buatlah tak ada apa. Eh, mana timu? Kalau benar sebenar, tapi kita ada perjanjian. Ada positif, negatifnya. Dalam bahasa Arab dia panggil, ada jamak, ada maniak. Bila kita buat perjanjian, ada jamak, maniak. Itu istilah ahli Islam. Okay. Jadi kita bersedialah untuk menerima Suruhanjaya. Tentunya. Bila kita buat sesuatu, kita bersedialah untuk tanggungjawab. Politik sikit tu, sebelum ni banyak timbul persoalan mengenai kesihatan Tok Guru dan juga laporan mengatakan Tok Guru akan saya tak sihat ke, sihat kat ni lah saya. Nak lawan UMNO bukan perlu pada tubuh sihat, perlu pada otot tu. Tubuh sihat kalau wheelchair pun, kalau otot tu tak ada apa. Dia kata tak boleh nak serah kepada esko semata-mata pasal tanggungjawab ni adalah tertakluk kepada ketua kerajaan sebagai MB lah. Ketua kerajaan ni, dia ketua. Arti ketua ni, mana ada orang, mana bawah dia. Mana boleh ketua, tak ada orang. Jadi bila saya ni ketua, dia bawah saya tak ada. Saya ni menteri besar. Arti ada menteri kecil. Menteri kecil ni yang buat kerjanya. Saya hanya beri peraturan, beri kaedah-kaedah. Maknanya itu tidak akan melayan mana-mana desakan untuk supaya itu mengundur apa diri apa semua. Kalau layan daripada orang PAH, insyaAllah saya kalau soalan daripada orang PAH, insyaAllah saya. Tapi kalau layan daripada orang UMNO, lebih lagi UMNO buangan pula, dah buat. Dari sebelum ini, Tuan Guru, Nek Mazian ada bangkitkan isu pemimpin supaya yang kurang tak segar supaya berlilang. Tak segar macam mana saya segar? Saja. Orang tuduk saja orang menganggur, tak ada benda. Buat bising macam-macam.